Nah, itu yang lor ini ya sudah matang. Nah, ini ya lihat hasilnya. Nah, ini tidak ada lampunya. Nah, ini kita pakai lampu HP ya. Ini kameranya tuh kamera HP, Bang Siba. Nah, ini mantap. Mantap, mantap. Nah, itu loh, coba ya. Masih muda-muda sudah mau buka usaha, dibukain usaha sama orang tuanya dan alhamdulillah laris. Bukanya sebelum puasa. Nah, oke geng lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan video kali ini Bang Sipal ke tempat jualannya temannya Bang Sipal. Nah, ini yang jualan itu anaknya geng lur ya. Nah, ini tuh anaknya jualan fried chicken. Nah, itu masih muda. Nah, itu masih muda dan sudah dibikinin usaha. Nah, bagaimana, kita simak terus videonya. Yuk, simak terus dan jangan lupa buat sedulur semua yang belum subscribe, monggo dibantu subscribe. Oke, cekidot. Oke, geng lur ya, kita berada di jualannya temannya Bang Sipal dan ini yang jualan itu anaknya. Nah, itu tuh anaknya tuh masih muda-muda dan sudah di bukain usaha. Nah, usahanya tuh seperti bapaknya, ayam goreng. Nah, ini kita sudah goreng lagi. Nah, ini kita simak ya, masnya ini bikin cara ngaduknya buat ayam goreng. Nah, itu ya. Nah, ini buat apa itu, anak muda ya. Nah, buat anak muda itu bisa untuk inspirasi. Nah, ini anaknya tuh masih muda-muda, sudah mau dibukain usaha. Nah, ayam goreng. Nah, itu ya. Nah, ini. Halo, Mas, dengan siapa? Mas Tio. Mas Tio, umurnya berapa? Umur 17. 17 tahun sudah dibukain usaha ayam goreng. Nah, itulah masnya yang satunya. Alfian. Alfian umurnya berapa? 19. Wah, 19. Mantap, mantap. Nah, itu loh ya. Buat anak muda yang belum punya kerjaan dan belum punya usaha, monggo silahkan kita belajar bareng-bareng di sini, bisa untuk bisnis usaha ya. Nah, itu loh ya. Nah, itu Mas Alfian sama Tio. Mas Tio. Nah, itu loh. Masih muda-muda nih ini. Nah, ini kita lihat cara gorengnya ya. Ini berapa kali celupan, Mas? Satu kali celupan. Satu kali celupan, dua kali penepungan ya. Yeah. Nah, ini sama seperti punya Bang Sipal. Punya Bang Sipal juga satu kali celup, dua kali penepungan. Nah, itu lebih hemat tepung ya, lebih hemat tepung dan cepat. Nah, ini loh. Nah, ini direndam. Ngerendamnya itu enggak usah lama-lama, yang penting ayamnya itu tercelup air semua. Nah, itu loh ya. Nah, habis penepungan langsung diayak, Mas ya. Yeah. Nah, sama seperti punya Bang Sipal, habis penepungan itu langsung diayak biar tepungnya maksimal, biar halus lagi ya. Ini sama, sama seperti punya Bang Sipal, satu kali celup, dua kali penepungan. Nah, monggo buat sedulur semua yang belum subscribe, monggo dibantu subscribe dan di like, di share, dan nanti di komen buat sedulur dari Brebes ya. Nah, ini bapak-bapaknya, mas-masnya ini dari Brebes ya. Nah, itu gerobaknya, ini gerobaknya BFC. Nah, ini Brebes Fried Chicken. Nah, itu loh, BFC Brebes Fried Chicken. Buat sedulur yang dari Brebes, monggo silahkan mampir di komen ya. Nah, ini penampakannya gerobaknya seperti ini. Nah. Kita lihat cara gorengnya lagi.
Tinggal kawan ini. Nah, iya. Buat yang ada di Tangerang, monggo silahkan hadir nanti di komen ya. Nah, ini orang tuanya dari Brebes ini. Nah, dulu orang tuanya ini dulu jualannya di Tangerang ya, di Tangerang Brebes Fried Chicken ini. Jualan di Kota Riok Ponorogo Jawa Timur ya. Nah, itu loh, biar hasilnya nanti maksimal, hasilnya bagus, tepungnya itu bisa ditambahin lagi ya mas ya. Nah, itu loh, Bang Sipal sering bilang ya, penepungan yang terakhir itu ditambahin tepungnya biar hasilnya itu bagus, biar maksimal ya. Nah, itu loh, monggo disimak videonya buat sedulur semua, buat pedagang pemula juga monggo silakan ya, bisa belajar bareng-bareng di sini, nanti suksesnya pun bareng-bareng, insya Allah, amin ya. Mantap mantap, semangat mas yo. Wih, mantap mantap, di bulan Ramadan ini berkah, berkah bulan Ramadan. Tapi ayam mahal, ayam mahal, tepungnya mahal, minyak pun juga mahal. Nah, kita masih bertahan ya, harganya 4.000 ya. Nah, harganya masih 4.000 bosku, di Ponorogo ayam lagi mahal, harganya masih tetap 4.000. 2.000-an mana pak? Itu loh. Minyaknya harus sering-sering disaring ya, biar nanti tidak gosong. Nah, itu. Nah, ini alhamdulillah yang ngantri itu sudah banyak. Nah, ini baru buka ya, baru buka, belum waktu, belum puasa kemarin bukanya. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah punya pelanggan dan sudah rame ya ini. Nah. Kita simak dari sana. Ya. Nah, apa itu setiap penjual Kentucky itu berbeda-beda, tapi hasilnya sama gitu loh. Nah, tergantung buat sedulur semua belajarnya yang gimana, yang penting hasilnya bagus ya. Aku ngerusui ya bro, aku ngerusui ya mas ini. Nah, itu loh ya, setiap semua penjual Kentucky itu caranya, cara gorengnya itu berbeda-beda, tapi hasilnya sama. Nah, kalau masnya ini sama kayak punya Bang Sipal, satu kali celup, dua kali penepungan. Nah, itu loh, coba ya, masih muda-muda sudah mau buka usaha, dibukain usaha sama orang tuanya, dan alhamdulillah laris, bukanya sebelum puasa ya. Nah, monggo buat sedulur semua yang lewat di jalan raya Sukorjondanyang bisa mampir di sini, lokasinya di dekatnya pondok pesantren Darul Falah ya, Darul Falah Sukorjo Ponorogo, bisa monggo dicoba. Nah, ini orang tuanya buka di Pasar Malon ya, itu loh. Kita lihat hasilnya. Istimewir, istimewir. Masih bu. Matang. Nah, kita skip dulu, kita lihat nanti hasilnya ya.
ini soalnya sudah mau buka ya. Kita skip, nanti kita lihat hasilnya seperti apa gorengannya mas-masnya ini. Nah, oke. Okay. Nah, itu yang lor ini ya, sudah matang. Nah, ini ya lihat hasilnya. Nah, ini tidak ada lampunya. Nah, ini kita pakai lampu HP ya. Ini kameranya tuh kamera HP, Bang Siba. Nah, ini mantap. 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 Nah, buat sedulur semua itu yang apa itu habis ngangkat itu jangan langsung ditaruh di etalase sana ya. Nah, itu tiriskan dulu minyaknya kalau apa itu belum ada pembeli, biar minyaknya itu tiris. Nah, nanti biar crispy-nya itu awet, enggak gampang melempem. Nah, nanti kalau gampang melempem itu ada minyaknya. Nah, kalau sudah ada yang nunggu kayak gini, enggak apa-apa. Kan langsung dimakan hangat-hangat, enak gitu loh ya. Nah, buat sedulur semua bisa dicoba. Buat yang gampang melempem, cepat kriuknya itu cepat melempem, bisa dicoba. Habis ngangkat itu minyaknya itu ditiriskan dulu, jangan sampai ada minyaknya ya. Nah, kalau sudah ada yang beli, bisa juga langsung di ambil. Nah, ini kan langsung di langsung dimakan ya. Nah, itu hasilnya. Wih, mantap. Nah, oke, cukup sekian dulu. Ini sudah buka, Bang Sipal akhir ya. Nah, oke, cukup sekian dulu. Bila ada kata-kata yang salah, Bang Sipal minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju kita bahagia. Salam sukses, salam sehat, salam seduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas ya. Sukses selalu buat masih berdua. Nah, itu loh, masih muda-muda. Jos diacungi jempol sama mas Bang Sipal. Mantap.